warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kesayangan Ananda Zuhli Ahmad. Kita hari ini berangkat kerja jam 8. Ini lagi menuju ke tempat labu rau dari pos rumah juragan. Ini tempat pembuatan perahu, guys. Itu sudah 70% selesai. Kepala tukangnya namanya Bapak Haji Bud. Sana ada yang biru dua itu TPI Buker, guys. Ini suasana TPI. Siang malam enggak pernah hilang aktivitas bongkar muat ikan. Ini yang nomor satu, ini namanya Cak Rowi. Nomor satu ini, guys. Nah, pakai baju kuning namanya Cak Mat, biru Cak Poniman, yang kayak hitam Cak Bangun. Sudah mau sampai tepat labu. Itu sana dermaga, itu TPI. Sebelah sana ada Gunung Watangan, guys. Perlindungan hewan dekat alam ada Tani. Sebelah sana tempat labu kera kecil. Seberang sana Pulau Kacang. Tempat labu kapal di Buker, perahu di Buker, itu di sungai. Ini perahu yang saya ikut Pasar Senggol. CT-nya sih 20 ton, cuma angkut muatnya 10 ton. Kemudian ke perahu kita naik perahu kecil, guys, atau sopek. Ukuran kapal 5,2, panjang 17 meter, guys. Ini kapal yang saya ukuran kapal 5,2 kali 17 meter. Juragannya, guys. Juragan darat sekaligus jurumudi. Ini gua antrian untuk naik ke perahu. Mau melewati Pelawangan, guys, dan ada blok quarter. Ini ada yang datang tahunnya Haji Khotib. Pelawangan Buker, sini yang paling berbahaya, guys, yang nomor sekian. Biru nama Giovanni, Pak Pani. Menyiapkan layang
sebelah sana ada Watu Belinding, guys. Tempat favorit orang mancing. Sebelahnya ada Teluk Lekong dan Batu Peke. Ini kayaknya kita mau menuju ke arah timur, mencari spot ikan di daerah Pantai Papuma, Pantai Wataulo, sampai ke Bandi Alit. Informasi banyak ikan di sana. Ini sana ada itu bukit, guys, ada gunung kambing kelihatan. Ya, Gunung Watangan, pulang sana itu Pantai Pasir Putih, Papuma. Guys, sedang menuju ke spot ikan. Kayaknya batal ke timur, guys. Nah, ini mau menuju ke Nusa Barong sebelah timur. Perahu rumpon mau berangkat gitu, guys. Sebelah kanan perahu atau sebelah barat banyak ada perahu kecil-kecil. Kita sudah sampai di spot ikan, namanya Tanjung Gede, guys. Sebelah ujung timur Pulau Nusa Barong. Di sebelah sana itu ada Teluk Karaan, ada perahunya. Perahunya Gelora, punyanya Asmuni, sama ada perahu satu lagi yang sedang menarik payang. Enggak, ini kemarin ini gak channel Dewi pasang ngunggul namanya Luasep bagi channel Dewi. Di sebelah sana sedang menarik payang perahunya Haji Amit bulldozer. Pasar Tenggol. Nyaut. Di Teluk Karaan, guys. Nyaut. Sebelah ujung timur Pulau Nusa Barong. Nganyut nunggu ikan muncul sambil melihat perahu bulldozer punya Haji Amit narik payang. Perahu bulldozer sedang narik jaring benangnya, guys.
Gagal tawur ke. Setelah di Pulau Nusa Barong tidak menemukan ikan, kita langsung cari spot ikan di daerah Panggung atau Pandanwangi, tempat latihan para TNI, guys. Kemarin satu minggu kita tidak boleh kesini. Nah, dapat info dari teman-teman pakai via orari, kita di sini banyak ikan kelihatan. Sudah ada dua kapal di sana. Itu ada perahunya Irek Jais sedang mantau ikan. Putar-putar tidak menemukan ikan, akhirnya kita pulang sudah sore.